Nah, ini dia teman-teman, oseng bogem mekar pedasnya sudah jadi, sudah siap untuk disantap. Oh my god, lihat nih. Lihat ini tetelannya ngejerentung. Mantap pisan. Apalagi ada petainya nih, ada perhiasannya gitu ya. Kalau ada petainya ini mah wajib disanguan, guys. Untuk bumbu yang dihaluskannya terdiri dari 5 buah cabai merah besar, 3 butir bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 sendok makan ebi goreng, kemiri goreng 2 butir, lalu ada 20 buah rawit merah. Tingkat kepedasannya disesuaikan aja dengan selera ya. Kalau suka pedas boleh ditambah lagi rawit merahnya. Kalau nggak suka terlalu pedas, boleh dikurangin lagi rawit merahnya ya. Satu buah bogem besar atau bakso jumbo ya, ini yang pakai yang urat. Lalu ada secukupnya tetelan. Ini tetelannya udah direbus bentar. Untuk bahan lainnya ada satu papan pete, satu buah tomat merah diiris kecil. Lalu ada secukupnya rawit hijau utuh. Nah, untuk seasoningnya terdiri dari 1 sendok makan gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai petole ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah ya, gampang. Oke, sekarang didihkan air, lalu kita masukkan bogemnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sambil menunggu bogemnya mekar, sekarang kita bikin bumbunya dulu ya. Pertama kita tumis bumbu halusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bumbunya udah harum, udah matang. Sekarang tambahkan air rebusan bakso ya. Tambahkan sekitar 250 ml ya. Nah, sekarang tambahkan irisan tomat, gula merah biar larut. Sekarang tambahkan tetelan. Bumbui dengan garam dan kaldu bubuk. Nah, sekarang kita tambahkan bogemnya ya. Ini udah mekar. Look at this. Beautiful. Mantap. Ini baksonya aku beli ya. Jadi beli di pasar, di kedai bakso gitu. Oke, sekarang kita masukkan batu gioknya ya, aka pete. Pete itu ya salah satu benda berharga emak-emak. Perhiasan, perhiasan di dapur. Oh my god. Syukur ya, sekarang harga petai udah turun ya. Aku beli 10.000 dapat 3. 3 papan. Tes rasa. Rasanya sedap banget. Wangi. Soalnya tadi kan aku pakai ebi ya. Pakai pete pula. Oh my god. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and share.
sekarang terakhir, masukkan rawit hijau utuh ya. Ini terendol-endol surendol. Ini bumbunya kental banget. Mantap. Oke, ini udah matang. Sekarang kita matikan apinya. Lalu kita angkat dan sajikan. Oke, sekarang kita sprinkle dengan bawang goreng biar tambah mantap. Nah, ini dia teman-teman, oseng bogem mekar pedasnya sudah jadi, sudah siap untuk disantap. Oh my god, lihat nih, lihat ini tetelannya ngejerentung. Mantap pisan. Apalagi ada petainya nih, ada perhiasannya gitu ya. Kalau ada petainya ini mah wajib disanguan guys. Disanguan enak, mantap. Aduh, ini segak pisan, segak cabe. Tapi enak, ada manis, seger dari tomato, dari tomat ya. Lalu, pokoknya wajib dicoba deh. Enak banget. Oke, kalau gitu thank you ya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Thank you, bye-bye.